Mahal Lini ucap Masya Allah, akui sudah 4 bulan jadi mualaf. Momen saat Mahal Lini Raharja tengah manggung di suatu tempat tuai sorotan. Pada kesempatan itu, Mahal Lini terlihat antusias saat mengetahui salah satu penonton berasal dari Bali. Yang membuatnya disorot, Mahal Lini langsung mengucap Masya Allah. Setelah berucap demikian, penonton pun berteriak dengan kencang. Ada yang salah sama saya, kenapa? Tanya istri Rizky Febian. Ternyata penonton ingin mengetahui kebenaran soal menantu Sule sudah mualaf atau belum. Di hadapan para penonton, istri Rizky Febian itu mengaku sudah beberapa bulan berpindah keyakinan dari Hindu ke Islam. Oh, satu server, udah Juni, Juli, Agustus, September. Udah 4 bulan satu server, kata Mahal Lini sembari tersenyum. Video pengakuan Mahal Lini itu pun langsung ramai mencuri perhatian publik. Tak sedikit yang memberikan pujian dan mendoakan Mahal Lini agar tetap istiqomah. Beberapa waktu yang lalu Sule membeberkan jika Mahal Lini akan mualaf saat acara mepamit di Bali. Pasalnya ramai isu menyebut Rizky Febian dan juga Mahal Lini menikah beda agama. Pernyataan Sule itu pun seperti menepis tudingan liar netizen. Sebelumnya, penyanyi Rizky Febian membela Mahal Lini sang istri yang mendapatkan beragam komentar dari publik usai operasi hidung. Nama penyanyi Mahal Lini belakangan ini menjadi sorotan setelah melakukan operasi plastik di Korea. Keputusan Mahal Lini untuk merubah bentuk hidungnya pun langsung menuai beragam komentar dari publik. Menanggapi cibiran dari netizen, Rizky Febian memberikan pembelaan. Dikatakan Rizky Febian, Mahal Lini memang memiliki gayanya sendiri tanpa harus meniru orang lain atau meniru orang Korea. Rizky Febian pun salut dengan Mahal Lini yang selalu memperhatikan penampilannya. Bahkan penampilan dari Rizky Febian juga turut diperhatikan oleh sang istri. Disebut Rizky, istrinya itu terkadang memberikan saran mengenai pakaian yang ia kenakan. Rizky Febian pun mengaku bahwa ia semakin percaya diri karena mengikuti pilihan dari sang istri. Padahal sebelumnya kata Rizky ia memilih-milih soal pakaian yang ia pakai. Sebelumnya perubahan wajah penyanyi Rizky Febian pun usai operasi plastik bagian hidung jadi sorotan netizen. Diketahui Rizky Febian mengikuti jejak sang istri Mahal Lini melakukan operasi plastik. Perubahan hidung anak Sule langsung jadi sorotan usai lakukan operasi plastik. Disebutkan bahwa Mahal Lini dan juga Rizky Febian memiliki sakit sinus yang haruskan mereka untuk melakukan operasi plastik.